Hi student, how are you today? I am fine. Apa kabar hari ini? Tentu anak-anak luar biasa. Di pagi hari ini, di hari Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021, anak-anak akan belajar lagi ya. Today we learn about recreation, yaitu kegiatan rekreasi. Nah, rekreasi kali ini kita to the beach. Kita akan pergi ke pantai. Ya, pergi ke pantai, apa saja benda atau perlengkapan yang dipakai untuk pergi ke pantai? Nah, mari simak video berikut ini. Yang pertama, benda yang dibawa adalah topi. Topi bahasa Inggrisnya adalah hat. Hat. Topi, hat, ya, hat. Berikutnya, benda yang kedua atau perlengkapan yang dipakai pada saat rekreasi ke pantai, anak-anak menggunakan baju renang. Bahasa Inggrisnya swimsuit. Swimsuit, baju renang, swimsuit. Ya, anak-anak punya di rumah menggunakan baju renang atau baju ke pantai. Nah, ini untuk berenang-renang di pantainya, ya. Swimsuit. Swimsuit. Baju renang. Berikutnya, apalagi ya? Wah, agar kita tidak kedinginan main di pantai, setelah basah-basah kita memerlukan apa? Memerlukan handuk untuk mengeringkan tubuh. Nah, handuk bahasa Inggrisnya adalah towel. Towel. Handuk, towel, ya, handuk pantai, ya, towel, handuk. Oke, berikutnya ada lagi nih yang tidak kalah penting agar kita badannya terhindar dari sinar matahari yang sangat panas. Kita dapat berjemur tapi bisa dilindungi juga dengan payung. Nah, payung bahasa Inggrisnya umbrella. Umbrella, payung, umbrella, ya. Payung ini berbeda dengan payung anak-anak digunakan pada saat melindungi tubuh pada saat hujan. Beda nih, payungnya nih agak besar ya untuk berjemur. Jadi kemudian ada dilindungi, kalau sudah terlalu panas maka payung ini dibuka kemudian besar. Jadinya ini adalah payung untuk di pantai, ya. Umbrella. Umbrella. Kemudian ada lagi, nah, untuk menghibur anak-anak agar tidak boring atau bosan, anak-anak bisa membawa mainan. Boleh mainan bak pasirnya, ya, mainan perlengkapan, ada skopnya, kemudian ada pembuatan istannya, tapi ada juga mainan yang mengasyikkan, yaitu bola, bola pantai, ball, ball, bola pantai, ball, ya, ball, bola. Nah, berbeda dengan bola sepak bola atau football, bola ini agak lebih besar dan mewarna-warni. Nah, ini sungguh mengasyikkan kalau di pantai membawa bola, ball, ya, oke. Baik, itu saja kegiatan hari ini mengenal perlengkapan benda yang pada saat kita ke pantai, ya. Kita ulangi ya. Yang pertama ada hat. 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 Topi. Swimsuit. Swimsuit. Baju renang. Towel. Towel, towel, handuk. Umbrella, 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 payung. Ball, ball, bola. Nah,
Tugas kali ini anak-anak yaitu memberi warna pada gambar sesuai dengan perintahnya. Ya, following the direction below the picture ya. Jadi anak-anak mewarnai sesuai dengan instruksinya ya. Bagaimana? Misalkan nomor 1, color the sun umbrella orange and purple. Jadi anak-anak warnai umbrellanya, tadi sudah dijelaskan umbrella itu apa, diwarnai dengan dua warna, ada orange and purple, oke, jingga dan ungu. Yang kedua ada color the hat blue. Hat itu apa tadi? Betul, yang jawab topi. Warnai topinya dengan warna biru. Kemudian yang ketiga baca lagi, color the beach ball yellow and red. Ya, yang beach ball tadi apa? Bola pantai, ada dua warna diwarnai, yaitu yellow and red. Kemudian ada lagi tall green and blue. Nih ada handuk atau selimut yang di pantai ini. Nah, kemudian diwarnai ada dua warna, ada green and blue. Ya. Kemudian yang terakhir adanya color the rest of the picture. Warnai sesukamu, keinginanmu ya, bebas warnainya. Setelah perintahnya 1 sampai 4 selesai, maka sisanya warnai dengan warna yang kamu suka. Oke. Itu saja kegiatan hari ini, mewarnai gambar dan mengenal benda-benda dalam bahasa Inggris, yaitu benda yang dipakai di pantai. Oke. Itu saja kegiatan hari ini. Sampai jumpa. See you. Bye bye.